Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahadam Jahadam Allah. Jahadam jasad hadir. Allah hadir. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Fajar dari Sang Penjelajah Amatir. Ya, kebetulan sekarang lagi nemenin WK Jurnal untuk berwisata malam ya di Bunker Belanda. Jangan ya, lupa. Jangan lupa juga ya nanti subscribe WK Jurnal. Ya, konten-konten mantap pokoknya. Ya, terima ya. kasih. Ya, oke. Mang WK bisa ikut saya? Oke, siap. Di mana aja tunjukkan. Mungkin pemirsa pengen tahu. Ya, di mana aja tempat yang paling mistis ya? Ini sebenarnya di mana saya sama Bang Regi. Iya, iya. Mungkin tahu Bang Regi siapa ya? Iya. Ini auranya udah tercium ya. Di sini. Ya, di sini auranya. Iya. Ya itu aura-aura mungkin ya penunggu di sini. Ya cuman mungkin buat anak indigo sendiri bisa melihat ya di sana ada siapa yang melihat kita. Ya di sini juga sebenarnya untuk pertama kali saya kesini sama Bang Regi ya dari Sang Penjelajah Amatir ya. Tuh ya saya merasakan tuh coba Bang Mang Wetnya kesini Mang. Nah ini tempatnya ya auranya sangat panas ya, ini bisa dikatakan mungkin ada sosok ya, ya. Yang mungkin melihat kita, saya nggak bisa melihat teman-teman ya. Cuman saya bisa merasakan sendiri aura-auranya ya kayak gitu. Mungkin kalau untuk melihat sendiri ya itu tergantung dari diri kita masing-masing ya. Oke, bisa dijelaskan Kang Fajar jenis makhluk di sini apa aja nih? Kalau untuk pertama kali saya masuk sini ya cuma saya akan lihat ya, ini kan Bunker Belanda ya. Ya pasti ya mitosnya waktu dulu sebenarnya namanya Belanda kayak gimana, udah tahu mungkin ya? Ya ratusan tahun ya. Nah itu udah ratusan tahun ya, cuman kita tidak mengganggu di sini. Cuman saya coba akan langsung ya, ya. Mungkin Mang Oka di sini ada sedikit berbeda ya. Assalamualaikum. Jodamuhodam jodamullah jodam jasad hadir Allah hadir. Mundur biar aman. Allah Mang, bisa dilihat, kelihatan gak Mang Waka? Mana-mana? Coba ya, kita langsung ke center saya. Iya. Mereka pergi sini Mang, yuk. Mana? Saya merasakan. Mana Kang Fajar, di mana? Ada. Nah, ini nih. Mana? Di pohon ini, pohon. Pohon. Pohonnya. Sangat berbeda sekali. Kaget saya. Kenapa tiba-tiba saya ditarik ke sini? Dan ada suara gogongan anjing. Iya, iya, iya. Itu merasakan kehadirannya gitu. Kehadirannya, Bang. Melihat kita ya. Iya. Cuman ini astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Saya merasakan ada yang mau masuk, mau cak. Saya netralisir dulu. Iya, 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 iya. Siap, siap, siap. Jangan lupa astagfirullahaladzim. Ini gila. Ini buat Bang Baks, HR Cah ya. Sama siapa? Mang Waka? Sama Ajis. Ajis Nurrahman ya. Kesini lagi. Ini buat live streaming kalian bagus sebenarnya ya. Cuman
Cuman kalau saya ini mungkin mengundang mereka supaya datang ke sini. Ya cuman ada yang menyala manggil mereka. Astagfirullahaladzim. Mana mana mana? Kelebatan. Situ. Pohon pohon. Ini yang mereka. Oh astagfirullahaladzim. Ini. Oh, kelebatan mereka, jangan lihat ke atas. Siap. Pohon pohon. Pohon ya. Di sana ada yang melihat kita. Banyak yang melihat kita di sini, ya. Mungkin cukup dari saya, ya, dari Pajar Sang Penjelajah Amatir, ya. Jangan lupa juga nanti, ya, subscribe, ya, yeah, yeah. Jurnal juga, ya. Subscribe, tuh. Jangan lupa. Saya mungkin sekian aja, Bang Oke. Yeah. Saya udah gak kuat, ya. Sekian mungkin dari saya, ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa dilihat dari kondisi masing-masing atau YouTuber masing-masing di Majalengka yang lainnya. Ya, jangan lupa subscribe Sang Penjelajah Amatir. Siap. Dan WK Jurnal. Siap, ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.